dengan dipandu dari tim Solo Peduli. Ini ambulan kita yang di bantuan dan juga rombongan ini menuju dari base camp ya, menuju ke dari desa untuk menyerahkan bantuan yang kita bawa dari Solo. Di sini dapat di depannya ini ada base camp untuk ACT ya. Nih. Dan kita berada di sebelah timur base campnya ACT. Ini kantor desa Sumberbuluh. Kantor desa Sumberbuluh. Ini warga besar IPAE Peduli memasuki kantor kelurahan, kantor kepala desa Sumberbuluh. Iya, monggo Mas. Nah, ini ngasih kan gini itu loh. Nah. Pak Mai semangat. Wah, ini monggo ya. Wah, nggih. Dibawa ke depan sini, Pak. Lah, kira tiga di pir ini. Wah, nggih. Balik nggih. Posko Balai Desa Sumberbuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Indonesia. Nah, inilah kantornya ya. Nah, ini kita diterima oleh aparat desa. Ini berarti aparat desa ini. Ayo. Oke. Sekdesnya. Sekdesnya. Oh, iya. Mas. Iya Pak, monggo Pak. Wah, makin semangat ini. Sudah kelihatan Pak. Hitung dulu. Belum. Hitung ya. Siap. Oh ya. Bagus naik. Oke, pas 50. Alhamdulillah kurang satu ya, Mas. Terakhir ya, Pak Ji. Sudah pas ya, 50 ya, Pak ya? 50. Oke. Di mobil masih ada, Pak, berarti? Masih. Oh, kesehatan di tempat saya. Oh, nggih. Monggo, Pak, langsung aja, Pak. Nah teman-teman ini barang bantuan sudah diturunkan ke sekretariat dari panitia ini ya, pemulihan korban di sini ya. Nah, dan ini sudah selesai diserahkan. Relawan IPAE Kota Surakarta, Pagar Tuhan Berbahagia, Peduli Erupsi Semeru.
Masih muda sekali. Pak Sekdesnya. Pak Kepala Desa juga baru dilantik juga. Ini tak mulai sebentar saja, sembari tamunya nanti kalau ada warga datang kita juga akan terima. Mohon perhatian bapak-bapak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Haji Dr.S. Zainal Abidin Zain beserta rombongan IPHI Kota Surakarta. Yang kami hormati Cak Samsul Arifin selaku Sekdes Balai Desa Sekdes Kelurahan Sumberwuluh Kecamatan Candipuro. Yang pertama tindak kami adalah silaturahmi mewakili dari Ikatan Persaudaraan Haji Kota Surakarta, wujud sumbangsih dan kepedulian dari PHI Kota Surakarta untuk warga terdampak erupsi Gunung Semeru. Insya Allah hari ini kurang lebih ada 100 paket sembako yang kami distribusikan di beberapa titik di Kamar Kajang dan di Balai Desa ini nanti insya Allah. Kemudian ada ya, di Kacar Kuning ada beberapa alat pertanian ya, cuma angkong lah, ada angkong yang nanti bisa kami terimakan. Untuk memulai agenda kita awal dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saya silahkan ke Pak Zainal selaku ketua rombongan untuk menyampaikan serah terima. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya hormati Bapak Sekdes Abdul Arifin Desa Sumber dan juga dari perwakilan Solo Peduli dan teman-teman yang saya hormati dan juga ketua relawan Asin. Pada hari ini kami merasa bisa bersyukur bahwa kami punya koordinasi, kita ada koordinasi yang keluarga bisa berkunjung di tempat ini di Desa Sumber Ulu, bisa bersilaturahim, bisa melihat kondisi saudara-saudara kita di sini yang sangat memprihatinkan. Karena itu rohnya lihat itu sampai ke kita di Solo. Karena itu kita mengajak teman-teman haji yang ada di Kota Solo untuk berdonasi untuk dana untuk sekedar mengumpulkan beberapa yang kemarin kebutuhan di Desa Sumberwulu ini. Tidak seberapa, tapi insya Allah dengan nanti yang tulus dan ikhlas kami menyiapkan sekedar bantuan. Saya kira begitu yang saya sampaikan kepada Sekdes, dan terima kasih sudah menerima kami di sini. Walaupun ya dengan tadi malam kami sudah sampai di sini, tapi kami menginap di Lumajang dan kemudian di Lumajang. Sekian, assalamualaikum. Moga Cak Samsul selaku perwakilan dari pemerintah Sumberwulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Ikatan Persaudaraan Haji dari Solo. Pertama-tama terima kasih banyak atas kedatangannya, partisipasinya kepada kami ini, dan juga selamat datang di Desa Sumberwulu. Notabene kita adalah desa yang terdampak bencana. Mungkin sedikit cerita kejadian bencana yang pada tanggal 4 itu erupsi yang sekitar setengah empatan kejadian itu adalah erupsi yang besar yang menyebabkan ada dua dusun, yang pertama yaitu dusun Kajal Kuning sama dusun Kebun Dari Utara yang Kemberenteng. Terus setelah beberapa minggu setelah mungkin ada kejadian lagi
di Dusun Kamalkajang yang tertimbun oleh luapan banjirnya. Jadi untuk desa Sumberwulu itu ada 3 dusun yang terdampak, dan juga di masing-masing dusun itu, seperti kalau dusun Kebon Deli Utara itu sekitar 63 kakak, terus yang Kajagone 163, Kamalkajang itu sekitar 102, itu yang benar-benar rumahnya nggak bisa ditempati, dan juga ada mungkin rusak ringan ada. Dan inilah desa Sumberwulu, sampai saat ini kita masih status siaga, untuk levelnya Semeru itu masih status siaga. Jadi untuk warga kebanyakan mulai awal itu banyak yang sudah mengungsi, dan juga sampai saat ini ada yang sudah kembali, tapi dua hari yang lalu kejadian lagi, yaitu banjir besar overload yang menyebabkan kalau di daerah sini banjirnya sudah melewati sudetan yang kita buat, tapi terdampaknya ke daerah yang sebelah sana, warga saya yang ada di dekat gunung. Jadi cuma warga sudah mengungsi, cuma ada satu rumah yang kerusak, kehanyut itu. Dan mungkin itu kami mewakili desa Sumberwulu, mewakili warga, terima kasih banyak atas kepedulian jenengan, atas sumbangsinya, sumbangan jenengan semua, mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah SWT yang membalasnya. Mungkin itu dari kami. Ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Undangan jam 9 ya, warga? Iya, sudah ada yang datang. Oke. Kita terima dulu, monggo ya, teman-teman. Oke, ya, coba kita langsung. Oh. Karena burung. Ah, jangan agak maju, belak-belak sok. Siap. 1, 2, 3. Ya, siap. 1, 2, 3. Baik. Satu yang ini bumi. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Nah. Satu, dua, tiga. Yes. Pak Sam Samsul Arifin. Ya, Pak Samsul, ini beberapa hari ini kan banyak relawan ya. Ini mungkin ada saran-saran untuk relawan, sekiranya apa yang perlu kurang dari warga masyarakat. Alhamdulillah kalau yang sekarang itu sudah mulai sudah banyak, kalau sudah banyak cuma dalam yang ini ada. Tapi yang kita perlu kan kepastiannya, relokasi itu yang kita perlu. Apa itu yang di alat-alat rumah tangganya? Oke, monggo. Ada yang jongkok biar semuanya kelihatan. Ayo bagus, ya, oke.